Ada yang tampil santai kenakan jeans, intip gaya 17 seleb di resepsi nikah Mahalini dan Rizky Febian. Selepas menjalani akad nikah, Rizky Febian dan Mahalini menggelar resepsi pada malam harinya di Hotel Raffles, Jakarta, mengundang puluhan selebriti untuk hadir meramaikan acara. Momen resepsi Mahalini dan Rizky Febian ini tampak mewah dengan dekorasi serba ungu. Selain dekorasinya, banyak warganet yang salah fokus dengan penampilan menawan dari para seleb yang hadir. Dalam balutan gaun dan dress yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari, penampilan para seleb ini nggak kalah menawan dari sang pengantin lo. Di antara para seleb yang hadir menawan dengan outfit yang dikenakan, adik Dinar Candi yang juga berkarir sebagai DJ, Kirei Candi justru tampil santai. Disebut dandanannya bak pergi ke mall, adik Dinar Candi tampil dengan kemeja biru dipadukan jeans dan sandal. Berikut gaya seleb di pernikahan Mahalini dan Rizky Febian, seperti dilansir Brilio.net dari berbagai sumber pada Sabtu tanggal 5 Mei tahun 2024. Hadir bersama sang suami, Zaskia Sungkar Anggun dengan tunik organza yang dijadikan outer, dia mempermanis tampilannya dengan anting yang disematkan pada hijabnya. Bersamaan itu, adiknya, Siren Sungkar tampil dengan maxi dress dan hijab warna coklat. Hadir bersama Thomas Jorgi, Titi DJ tampak memukau dalam balutan long dress floral biru dengan detail slit sleeves. Pesona elegan Marion Jola dalam balutan one shoulder dress hitam dan makeup flawless yang membuatnya semakin cantik paripurna. Hadir dengan suami dan anaknya, Lesti Kejora tampil menawan mengenakan maxi dress hitam yang dipadukan hijab warna senada. Ria Ricis nggak ketinggalan hadir mengenakan dress brokat coklat yang dipadukan pasmina warna senada. Senada dengan sang suami, Aurel Hermansyah tampil elegan kenakan busana serba hitam. Dia memilih long dress dengan potongan cape yang tampak klasik. Sementara itu, Cinta Laura sukses mencuri perhatian kenakan strapless dress berwarna merah dengan aksen slit pada dress yang dia kenakan. Wika Salim mengenakan topi ECS dress koleksi Lisa Ju. Dia memilih sleeveless top bertekstur dengan aksen korset pada bagian bawah dada. Ada juga Krisdayanti yang tampil elegan berbalut long dress warna hitam dengan potongan off shoulder. Auranya terpancar banget. Dipercaya sebagai MC, Patricia Go kenakan long tail dress warna hitam dengan lapisan tulle dan potongan square neck and sleeveless. Dewi Gita tampil dengan jumpsuit warna yellowish green dilapisi blazer batik. Untuk alas kakinya, dia kenakan open toe heels. Syahnaz memilih long one shoulder dress warna soft brown. Di salah satu bagian lengannya, ada tambahan ruffle yang membuat looknya kian menawan. Pesona Mika Tambayong semakin terpancar dengan dress model v-neck nuansa hitam dan rambut panjang yang dibiarkan terurai. Nggak ketinggalan duta kondangan, Vidi Aldiano yang hadir bersama Sheila Dara dan BCL. Sheila Dara tampil serasi dengan Vidi kenakan outfit nuansa hitam, sedangkan BCL tampil dengan strapless dress bling-bling warna emas. Penampilan Ola Ramlan gak kalah mencuri perhatian dengan maxi dress dan turban shimmer warna coklat yang berkilauan. Terlihat juga Dinar Candi, dia memilih mini one shoulder dress berwarna mustard yang disandingkan bersama strap heels warna hitam. Namun, banyak yang salvo dengan adik Dinar, Kirei Candi yang tampil santai kenakan kemeja biru dan celana jeans. Nah itulah tadi sekilas informasi gaya 17 seleb di resepsi nikah Mahalini dan Rizky Febian. Untuk informasi selebritas selanjutnya, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya.
Terima kasih.